Ini ada pewarna dalam batikan anak. Ini ada yang menggunakan pewarna alam, ya, yang bisa kita dapatkan dari tanaman ataupun tumbuhan. Bisa dari kulit batang pohonnya, bisa dari daun, ya. Iya. Nah, ini ada dua yang hampir mirip seperti dua apa? Rambutan. Tapi itu bukan rambutan, ya, namanya buah pipa. Ya, itu untuk menghasilkan rasa merah. Itu ya, ini ada pewarna alam, ini ada pewarna kimia. Ya, kemudian ini ada juga yang pakai mix dan gaya ini berupa ujung ya, karena anak-anak kamu makan seperti ini. Ya, yuk, dalam lagi. Yes, sir. Nah, kemudian ini ada juga pewarna alam. Biasanya gambarnya ada gambar bola naga, bulu finis dan sebagainya. Kemudian kita lanjut lagi. Ini ada namanya Bakti Negeri. Siapa nama? Tiga Negeri. Jadi mengapa disebut Tiga Negeri? Karena proses pewarnaannya di tiga daerah, ya. Nah, ini ada warna merah itu diwarnai di daerah Lasem, ya. Ini itu Pekalongan dan warna putihnya di daerah Solo, ya. Akan nemu ya motif ya. Thank you.